Hola, 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 hola. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya sehat dan sukses semua ya. Kembali lagi di Kalong Show, kita akan sama-sama mendengar. Ini ada album terbarunya Siva Magnolia. Katanya enak-enak semua nih. Wah, gua baca di DMG cukup banyak yang bilang, "Bang, kayaknya ini bagus banget, lu mesti review." Oke, siap. Tapi review gua sekarang udah bukan digabung jadi satu video lagi, enggak, karena gua pengen teman-teman juga kita dengerin sama-sama setiap lagu barunya ya. Jadi video gua ini tentang albumnya Siva ada gua bikin jadi 4 bagian. Jadi teman-teman gua harap nonton semua. Jadi teman-teman juga bisa lihat music videonya juga, dan juga nanti di video terakhir teman-teman sabar sedikit, gua akan review keseluruhannya. Nah, review di sini ini berdasarkan telinga gua dan pengalaman gua sebagai pencinta musik awam. Jadi gua di sini enggak ada gua bilang teman-teman jangan beli, malah biasanya gue selalu bilang kalau bisa beli gitu ya. Gue pengen bikin clear semuanya bahwa semua musisi yang lebih dari 3 kali gue bikin reviewnya atau reactionnya untuk penampilannya, itu adalah musisi-musisi favorit gue. Ya, gue bukan hater siapapun. Gue mungkin hater kalau seandainya gue review atau reaction cuma sekali doang si penyanyi itu ya. Tapi kalau lebih dari 3 kali, gak mungkin lah hater ya. Oke, kita mulai aja. Ini lagu pertama yang udah dibikin MV-nya, yaitu Munafik. Nah, Munafik ini ciptaan siapa sih? Nah, kita bongkar dulu lagu ini, lagu ciptaan siapa. Lagu Munafik ini diciptakan oleh 3 orang. Pertama Iqbal Siregar, kemudian Dennis Ligia, benar bacanya, kemudian Siva sendiri. Nah, gue selalu bilang, gue selalu salut sama penyanyi yang menciptakan lagu untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena itu menunjukkan musikalitas si penyanyi itu, ya, bahwa dia bisa. Apakah itu liriknya doang atau jangan-jangan cuma nadanya doang? Tapi menurut gue, nada kok cuma ya. Menurut gue itu membuktikan bahwa musikalitas si penyanyi ini luar biasa hebat, ya. Ini udah anak idol yang udah bikin lagu untuk singlenya dan mostly sukses itu Tiara kemarin di Janji Setia. Kemudian juga jangan lupa Mahalini menciptakan setiap liriknya di setiap singlenya, lu bayangin. Kemudian AB, jangan lupa siapa lagi? Aksesia juga menciptakan lagu, dan jangan lupa Rimar juga ciptain lagu ya, hits juga ya. Kalau dari judulnya ini menarik banget, benar-benar menarik ya. Munafik, seperti apa nih ya? Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung kita dengar Siva Munafik. Yuks. Sorry, gue mesti bilang bahwa gue sempet underestimate pada saat Siva katanya kemarin itu mau bikin album. Ya, gue sempet underestimate. Tapi gue jelasin nanti aja ya di part keempat. Kita nonton aja. Nuansa R&B-nya sendiri bener gue masih dapat, padahal ini lo ngerasa pop banget kan ya. Mimpi tapi tak berani, ingin berkita bernyali, bahagia di ujung hari, akankah terjadi?
Iya, bentar-bentar ini lagi sama temen. Ini cuma temen kok. Oke, kita gak bahas lagu dulu. Pernah gak lo kayak gitu? Atau pernah gak lo digituin ya? Gue pernah. Sebenarnya kita tuh apa sih? Kita tuh sekadar buang waktu. Di next video ada pilihan yang terbaik ya. Sampai ketemu di next video.